dan salam sejahtera semua. Alright, pembelajaran kita hari ini adalah standard pembelajaran 5.1.4. Okay, 5, sekejap. Okay, 5.1.4 iaitu di akhir pembelajaran murid dapat menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent. Okay, ataupun ringkasnya adalah tentukan nilai sin, cos dan juga tangent. Okay, suatu sudut tirus lah. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ingatkan kembali apa yang kamu dah belajar minggu lepas. Okay, last time kita dah selesai sampai 5.1.3 lah, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai kosinus, sinus dan tangent. Okay, so ingat lagi tak? Kamu dah selesaikan lah, dah cuba buat, dah guna apa teorem Pythagoras sekali untuk menentukan dia punya sisi dia. Ingat lagi tak apa dia punya formula dia? Formula dia adalah kalau sin, macam mana sin? Apa cikgu punya akronim tu? Kalau saya takut kan? Saya takut hantu. Lepas tu kalau cos saya hantu, tentu tak susah. Kan? Kalau tentu tak susah. Ingat lagi tak? Maksudnya sin teta maksudnya sudut ni, sin sudut ni dia adalah sudut bertentangan dibahagikan dengan hypotenuse. Okay, kalau nak cari cos teta, cos berapa-berapa sudut lah, kita akan cari sudut sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Kalau kita nak cari tangent, dia adalah sudut bertentangan bahagi dengan sudut bersebelahan. Ni sebelah, ni tentang, ni sebelah, ni hypotenuse, ni tentang, sudut bertentangan lah, ni hypotenuse. Kan? Okay, so cikgu dah bagi akronim tu. Okay, baik. Jadi, minggu lepas bila dah buat macam tu, kita buat untuk kalau sudut dia berbeza. Sudut 10, sudut 20, sudut 30 dan seterusnya kan. Okay, kesimpulan kat situ adalah, kat sini. Semakin besar saiz sudut tirus, okay, maksudnya kalau dia berubahlah daripada 10, 20 dan seterusnya, makin besar, apa akan jadi? Semakin besar nilai sinus. Okay, maksudnya nilai sin tu, contohlah katakan kita cari sin 10. Berapa kita tekan kalkulator dapat berapa? Kalau kita cari sin 20, berapa kita dapat kan? So maksudnya nanti dia akan tunjukkan semakin besar nilai sinus tu, 10, 20 tu, dan nilainya, semakin besar saiz sudut tirus, sudut ni saiz sudut kan, 10, 20, maka nilai dia, nilai sin dia ni, bila dah cari berapa kat sini, dia akan jadi semakin besar juga. So besar dengan besar lah. Okay, dan dia nilainya akan menghampiri 1. Maksudnya dia akan dapat 0, berapa-berapa kan. Betul, makin besar sampai dia dapat 1. Okay, so dia menghampiri 1. Manakala kalau semakin besar saiz sudut tirus juga, maksudnya 10, 20, 30 tu juga, tapi untuk kita cari nilai cos pula. Kalau kita cari nilai cos, cosinus pula, makin besar, makin kecil. Makin besar saiz sudut tirus, 10, 20, 30, semakin kecil nilai cosinus dan nilainya menghampiri sifar. Nampak tak? Beza kan? Yang ni makin besar dan dia akan hampiri 1. Yang ni pula makin besar, makin kecil dan dia akan menghampiri 0. Okay, so tu beza dia. Manakala kalau tangent, dia tak ada apa, semakin besar juga, cuma dia tak adalah menghampiri 0 ataupun sifar. So dia makin besar je lah. Okay, so dia akan makin besar. Okay, so kat sini ada, nampak tak tips kat sini dia bagi, kalau sin kosong, theta ialah kosong. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, sin kosong sama dengan berapa? Dapat kosong kan? Okay, seterusnya tekan sin 90. Kalau sin 90 dia dapat 1. Maksudnya kalau sin 10, sin 20, sin 30, maksudnya dia kosong perpuluhan berapa-berapa-berapa. Sampailah kalau dapat sin 90 dia akan dapat 1.
satu nilai dia. Okey, kalau cos pula, cos kosong, okey, sudut dia kosong eh, sudut dia kosong, dapat satu. Okey, tapi bila kita tambah kos sudut dia tu, katalah 10, 20, 30, dia akan jadi makin berkurang, 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 sampailah kalau dapat kos 90, dia dapat kosong. Okey, faham tak? Dia akan berkurang sampai dia nak jadi kosong. Yang ni dia akan bertambah sampai nilai dia nak jadi satu. Okey, kalau tangent, kalau tangent kosong sama dengan kosong. Okey, kalau tangent 10 dia jadi infinity. Dia jadi infinity. Tekan kalkulator tengok macam mana. Betul tak? Tangent 90 jadi infinity. Maksudnya dia akan bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah sampai tak boleh kira nilai dia. Okey. So itu adalah yang dah belajar minggu lepas. Okey. So apa nak belajar minggu ni? Okey, kita masuk kepada mana tadi? Terlepas. Okey, 5.1.4 ni untuk menentukan nilai sin, cos dengan tangent. Okey, sebenarnya awak dah buat dah pun sebelum ni. Okey, cuma ni dia dah lebih spesifik lah untuk yang minggu lepas. Awak buat juga, cuma awak awak guna sin, cos, tangent tu untuk awak tengok sama ada nilai dia tu macam mana hubungan dia kan, makin membesar ke makin mengecil yang tu. Tapi yang ni, ini betul-betul dia nak kira lah. Contohnya soalan dia bagi, contoh 4, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Okey, so ni segitiga PQR. Okey, so dia kata pastikan dia sudut tegak eh. Kalau dia bukan sudut tegak, kita tak boleh kira kosin dengan tangent dia. Tak kenalah. Okey, tak boleh. Hitung nilai panjang PR. Okey, so first dia kata dia nak panjang PR. Okey, so panjang PR, kalau awak tengok kat sini ada tak sudut lagi? Ada sudut tak kat sini? Tak ada kan? So kalau tak ada nilai sudut, okay, kita boleh guna juga apa yang kita dah belajar sebelum ni. Apa kalau kita dah ada dua sisi, sisi sebelah dengan sisi ini kita tak kira sebagai sisi sebelah, sisi bertentangan lagi sebab kita tak ada sudut. Okey, cuma kita ada dua sisi menegak dengan melintang. Okay, kalau kita nak cari sisi yang sengit, senang cerita sengit lah kan. Okey, sengit macam ni, kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Hypotenuse. Kan? So kalau kita nak cari sisi hypotenuse ni, kita guna ni apa ni? Nampak tak ni? Kita guna apa ni? Formula untuk apa? Kita guna formula theorem Pythagoras. Okey, terputus. Okey, theorem Pythagoras. Salah eja ni. Macam mana eja dia? Ni. Eja sebenarnya dia. Teorem Pythagoras iaitu PR kuasa 2 tambah QR kuasa 2 kat sini kan. PR kuasa 2 ni yang hypotenuse ni. Okay. Tambah sama dengan QR yang ni. Okay. Tambah dengan QP kuasa 2. Okay. So dapatlah dalam bentuk rumus teorem Pythagoras. Okey, jadi PR kita tu kenapa ada punca kuasa? Sebab kita dah hilangkan kuasa 2 kat sini. Okey, so masukkan nilai 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat punca kuasa 289. Tekan kalkulator, punca kuasa bagi 289 adalah 17 cm. Okey, so dapatlah cari panjang PR. Selain daripada tu, daripada satu segitiga ni dia nak tanyalah apa lagi? Dia boleh tanya ni pula sin. Okey, dia nak tanya sin sudut PRQ. Ingat tak kita buat yang awal-awal belajar hari tu, kita kenal ni sudut PRQ. Sudut tu dekat mana? Sudut tirus tu berada dekat mana? Dekat P ke, dekat Q ke, dekat R ke? Okey, so kita ambil yang mana? Kita ambil yang tengah dia, maksudnya R. Okey, kalau tengah R maksudnya sudut tu dia ada dekat situ. Cikgu tukar warna. Okey, dia dekat situ. Okey, kita ambil dekat tengah. Okay, kalau macam ni, sudut dia dekat mana? Dekat R juga. Kalau macam ni, sudut dia dekat mana? Dekat P. Okay. Okay, so cari dulu untuk B. Sin sudut bagi PRQ. Okay, kita tak tahu berapa nilai sudut dia. Kita tak tahu berapa nilai sudut dia. Jadi, kita guna formula yang kita belajar tadi tu. Saya takut, tulis berkali-kali supaya awak hafal kan. Saya takut hantu kalau saya hantu tentu. Tak takut. Tentu tak susah. Kan?
Okay, so lepas tu baru kita fikir balik, oh T tu apa, H tu apa, okay? Okay, so T tu adalah bertentangan. Okay, mana bertentangan? Tu bertentangan, so 15. Okay, lepas tu hypotenuse, mana hypotenuse? Sebab tu tadi soalan A dia suruh kita cari dulu berapa panjang ataupun sisi PR kan. So kita cari PR dapat 17 tadi. Kalau kita tak, katakanlah soalan ni, okay, katakanlah soalan ni dia tak suruh pun cari A dulu. Okay, dia tak suruh pun cari panjang PR. Dia terus dia suruh kita cari sin, apa tu, sudut PRQ. Okay, so masa ni kita kena fikir lebih sikit lah. Maksudnya ni dia dah macam kita kena fikir, kita aplikasikan. Oh, sekarang kita nak guna formula sin. Kita nak guna formula sin, apa tu, sudut bertentangan per dengan hypotenuse. Tapi masalahnya hypotenuse pun tak ada. So hypotenuse ni special dia sikit adalah kita boleh cari dia menggunakan teori lain. Bukan yang sin cos tangent je. Kita boleh cari guna teorem Pythagoras. Okay, bukan hypotenuse je. Katakanlah dia dah bagi hypotenuse, dia dah bagi sudut yang menegak, dia tak ada satu, sudut pula. Dia dah bagi hypotenuse, dia dah bagi sisi, panjang sisi yang menegak. Lepas tu dia tak bagi panjang sisi QP ni contohnya. Contoh macam tu kan. Okay, so kita juga masih boleh guna teorem Pythagoras. Cuma kita letakkanlah, contohlah katakanlah tadi PR. Yang formula ni memang tetap. Okay, formula ni memang tetap. PR kuasa 2 sama dengan QR tambah QP. Okay, katakanlah kita tak tahu QP. Kita tak tahu QP. Okay, so bila kita tak tahu QP, kita susun balik je lah formula ni. Jangan panik. Okay, kita susun balik. Kita nak QP, maksudnya QR ni kena bawa ke sana, betul tak? Kita kena bawa ke sana, maksudnya QP kuasa 2 sama dengan PR, itu PR tu memang dah ada kat situ, belah sana kan. QP ni belah sini. Okay, QR ni kita pindah ke sana. Bila pindah ke sana, kita tolak. Kita tolak macam tu kan. Nampak tak? Tadi tambah. Ni tambah. Sebab apa tambah? Sebab dia nak cari hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Ingat tak yang awal-awal belajar? Hypotenuse ni adalah sisi yang paling panjang. Okay, sisi yang paling panjang. Bila sisi paling panjang, sebab tu dia tambah. Okay, so macam tu. Kemudian, okay, kalau soalan tu katakanlah dia dia suruh cari sisi yang lain, hypotenuse dia dah bagi. So kita guna teorem Pythagoras juga, cuma kita kena tolak. Okay, so cikgu harap awak boleh cepat-cepat pick up sikit. Okay, maksudnya tak semestinya soalan tu sama je macam tu kan. Mungkin dia pusing kot lain pula. Okay, so berbalik semula pada B tadi. So 17 kita dah cari awal-awal menggunakan teorem Pythagoras, so kita dapat 17. Okay, so kita dapatlah 15/17. Okay, dia sebenarnya kalau kita cari sin, cos dengan tan ni, kalau dalam bentuk pecahan, kalau kita tak tukar kepada decimals, apa tu, perpuluhan. Jadi kita kena pastikan satu benda. Kena pastikan apa? Kena pastikan dia dalam pecahan yang termudah. Contohnya 15 dan 17 dah tak boleh kan. 17 ni kan nombor perdana, memang tak boleh nak bahagi dengan mana-mana nombor dah. Okay, so inilah nombor yang paling kecil dia, ataupun pecahan termudah. Okay, selesai untuk C. Kalau dia suruh cari cos pula. Okay, cos. Cos tadi apa cos ni? Kalau saya hantu. Kalau saya hantu maksudnya ini adalah sebelah, ini adalah hypotenuse lah. Okay, so sebelah, mana sebelah? Sebelah, sebelah kat situ kan. Jadi 8, okay, per dengan hypotenuse yang tadi kita cari. Bayangkan kalau kita salah cari hypotenuse tadi. Katakanlah tekan kalkulator salah ke, atau macam mana tah kan, pergi salin semula, nilai hypotenuse tu salah ke. Habislah kita kan. Hati-hati juga. Okay, so seterusnya 8/17 sama juga. Kita sepatutnya letak dalam pecahan termudah, tapi ni dah paling mudah dah. Okay, tak boleh nak dikecilkan lagi. Okay, so seterusnya D. D disuruh cari tangent. Tangent apa tadi? Tentu tak, apa tadi? Tentu tak susah. Okay, tentu tak susah. Maksudnya tentang dengan sebelah. So setentang adalah tangent. Kenapa ini adalah 15? Tentang dia adalah 15/8 kan. Okey, kejap. Oh ya, yeah. Sebab apa? Nampak tak ni?
Dia guna sudut lain. Cikgu pun dah hampir tertewas kan dengan dia punya penipuan ni. Penipuan terang-terangan. Cikgu pun tak perasan. Okey, korang kena tukar. Alamak, terputus pula. Dahlah kena tipu kan. Lepas tu terputuslah pula. Alright. Okey, sambung. Jadi tadi tu rupanya kita kena perhatikan betul-betul dekat soalan. Okey, so ni adalah P kan, dekat P. So sudut baru adalah P. Jadi bila sudut baru P, dia punya sisi bertentangan dia bezalah kan. Sudut sisi bertentangan dia adalah 8. Jadi sisi bersebelahan dia pula yang jadi 15. Okey, so sebab itulah dia 8/15. Sama juga dia masih tak boleh dipermudahkan lagi. Itulah yang paling kecil kan, dia punya pecahan dia. Okey, so itu kalau soalan, maksudnya dalam satu segitiga dia boleh tanya panjang kan. Maksudnya kita kena guna teorem Pythagoras. Kemudian kita boleh tanya, dia boleh tanya sin, cos, tangent. Lepas tu sin, cos, tangent ni pula dia boleh pula ubah dia punya sudut, sudut tirus tu, kedudukan sudut tirus. Ada yang dia nak tanya dekat R, ada yang dia nak tanya dekat P. So kita kena hati-hatilah, jangan jadi macam cikgu tadi kan, terus tak perasan pun rupanya dia dah bertukar. Okey, baik. So itu adalah contoh 4. Cikgu sambung lagi satu contoh 5. Okey, macam mana pula soalan bentuk contoh 5 ni? Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. Okey, mana PQT? So ni adalah segitiga PQT. Okey. Seterusnya dia kata dan RQS. So ni R, ni Q, ni S. So ada dua segitiga lah sebenarnya. Okay, so cikgu padam balik nanti sekarang. Tak cantik nak kira dia. Okay, jadi seterusnya dia kata PQR adalah garis lurus. Nampak tak? P mana PQR? P, Q, Q, P, Q, R ni adalah garis lurus. Okay, penting dia cakap garis lurus supaya kita tahu kalau misal kata sudut kat sini tu adalah sudut 180 lah. Kan macam tu. Okay, kalau dia tak kata sudut garis lurus, garis tu bukan garis lurus, mungkin dia tersengit sikit ke. Jadi dia akan sudut dia tak sama dengan 180. Itu antara benda yang kita perlu tahulah kalau dia sebut. Kenapa nak kena cakap garis lurus kan? Adalah tu sebab dia. Mungkin kita perlu cari sesuatu nanti. Okey, baik. Seterusnya, soalan lagi dia kata, diberi bahawa panjang SQ ialah 6 cm. Okey, cikgu baca satu persatu soalan dia ni kan. Jangan korang sibuk nak terus pergi tengok, oh nak kira apa, nak kira apa. Jangan, baca dulu betul-betul apa maklumat yang dia bagi. Okey, diberi bahawa panjang SQ. Mana SQ? Okey, SQ ni adalah 6. Okey, 6 cm. Kemudian dia kata hitung. Okey, barulah kita nak kira apa. So maklumat-maklumat ni kita kena bacalah dan kita kena apa kita panggil, kita analisis dulu kan, apa yang dia bagi, kat mana. Oh, 6 cm tu kat mana. Okey, kalau dia dah bagi 6 cm, nampak tak ada tanda ni. Ni maksudnya apa? Maksudnya sama kan. Maksudnya kalau 6, so sini berapa? Betul, sini 3 kan. So itu adalah maklumat yang kita kena apa, kita teliti, kita analisis, kita kaji macam tu. Okey, jangan terus sibuk nak jawab panjang QR, tiba-tiba terus jawab panjang QR. Sempat membebel. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak cari panjang QR. Okey, so bila panjang QR ada dua segitiga, dua-dua segitiga ni adalah bersudut tegak. So kita boleh gunalah kita punya teorem Pythagoras, boleh guna sin, cos, tangent pun boleh. Okey, so sekarang panjang QR maksudnya QR. Okey, apa kita nak cari? So dia dah bagi apa? Dia dah bagi hypotenuse. Dah bagi apa tu? Maksudnya SQ kita tahu tak? Tahu. Kita ada 6. So QR kita tak tahu. So kita nak guna apa? Betul. Kita guna teorem Pythagoras kan, iaitu QR sama dengan SP. Yang macam cikgu buat tadi ni, dia akan jadi tolak kan, sebab H ni yang paling panjang. H ni paling panjang. Jadi 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 64. Jadi dapat 8 cm. Okey, so cikgu cepat sikit lah, nanti tak sempat lagi, nanti dia ter-off pula. Okey, so 8 cm. Kemudian panjang PT, mana PT? Okey, PT ni apa ni? PT ni adalah sisi hypotenuse. So kalau sisi hypotenuse, dia akan tambah
Nampak tak? Okay. So kalau dia nak yang sisi bersebelahan atau sorry, ni kita tak panggil bersebelahan. Kalau dia nak cari sisi menegak, sisi melintang kan, selain daripada hypotenuse, biasanya dia akan tolak. Okay. Yang besar, biasanya mesti hypotenuse tu kena tolak dengan nilai yang lagi satu. Okay, tapi jangan tolak macam tu je. Kena ingat dia guna dia punya formula kuasa 2 kan. Lepas tu kalau kita nak cari PT saja punca kuasakan dia. Okay, so dapat 20 punca kuasa 25 iaitu 5. Okay, so dapatlah 5 cm. Okay, so itu B. Kemudian dia nak cari apa? Sin. Sekarang dia nak cari dah, nak guna sin. Okay, first kali tengok sudut tirus dia kat mana. Okay, sudut tirus dia kat mana? Cikgu padam dulu yang lain. Okay, sudut tirus yang dia nak cari tu adalah dekat QRS. QRS, jadi kat mana sudut tirus dia? Dekat tengah, dekat R. Ni sudut dia. Okay, so sekarang barulah kita boleh guna sin. Saya takut hantu. Okay, so sin adalah bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Okay, bertentangan mana bertentangan? Bertentangan. Jangan ambil ni je, ambil semualah. Okay, iaitu berapa? 6. Okay, lepas tu bahagi dengan sin kan? Bahagi dengan hypotenuse. Mana hypotenuse? 10. So sebab itulah 10. Okay, nampak tak sekarang 6 per 10 boleh dipermudahkan, iaitu sifir berapa ni? Sifir 2 bahagi dengan 2 bahagi dengan, bahagi dengan 2 dapat 3, bahagi dengan 2 dapat 5. Sebab tu dapat 3 per 5. Okay, so macam tu. Okay, lepas tu D dia nak cari apa pula? Cos sudut TPQ. Mana sudut? Kat mana sudut? P. Kat mana P? Situ. Okay, lepas tu cos. Cos apa? Kalau saya hantu, maksudnya sebelah 4 bahagi dengan hypotenuse 5. Okay, macam mana tahu 5? Mana datangnya 5? Tak ada pun 5 kat sini. Nampak tak? Dia tak ada 5 kat sini. Oh, ni nampak tak? Dia dah suruh cari siap-siap tadi. PT ialah 5. Katakanlah soalan ni dia tak ada. Cari satu-satu macam tu. Terus dia tanya cos sudut TPQ. So, kita kena terfikir. Macam cikgu tadi, oh, dah buat-buat. Tak ada. So, kalau tak ada ni, biasanya memang guna teorem Pythagoras kan? So, carilah guna teorem Pythagoras. Macam ni memang dia dah suruh kita cari masa dekat soalan B. Tak, kita pun ambil guna sahaja. Okay, so macam tu lah. Alright, dan seterusnya. Cikgu tak tunjuk lah yang ni eh. So sama sahaja caranya. Okay, so apa lagi? Okay, sekarang. Baik, kalau tadi kita tahu kita hafal saya takut hantu kalau saya sebelah saya hantu tentu tak susah. Selalu lupa yang susah tu kan. Tentu tak susah. Nampak tak? So itu memang kita dah dapat tadi. Sekarang ni dia tanya, apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangen? Nampak tak? Kalau tadi sinus sisi bertentangan hypotenuse, sekarang ni dia nak sinus dengan kosinus tu ada tak dia punya hubungan dia? Pak Umakwa ke? Suami isteri ke? Hubungan dia. Okey, apa? Okey, jadi tengok kat sini. Okey, diteliti darjah di bawah. Okey, dengan menggunakan rajah yang dia beri ni. Okey, PQR, segitiga ni. Okey, dia kata diketahui sin teta. Okey, nampak teta kat situ. Sin teta adalah, X per 1. Kenapa X per 1? Saya takut. Takut maksudnya bertentangan. X bahagi dengan 1 hypotenuse. Kan? Ni bertentangan hypotenuse. Okey lah. So, dia kata ini benda dia dah bagi dah. Okey, jadi bila kita rearrange, kita susun balik, kita dapat X sama dengan sin teta. Betul tak? Sebab apa? Sebab sin teta ni 1 naik atas jadi darab 1. So, darab 1 tak ada apa-apa lah. Jadilah X sama dengan sin teta. Okey, satu hubungan. Tak ada hubungan lagi ni. Belum kan? Sebab kita dia tak ada hubung sin dengan cos lagi. So ni satu kita dapat. Okey, lepas tu kalau segitiga sama, dia suruh cari cos theta. Theta pun sudut tirus dia masih lagi kedudukan dia sama dekat Q. Okey. Kalau cari cos pula maksudnya bersebelahan per dengan hypotenuse kan? So bersebelahan dia pula adalah Y. Hypotenuse dia 1. Jadi
kita susun balik macam tadi, kita nak cari y je. Okey, y ni naik atas jadi darab 1 lah. Okey, darab 1 jadi tak ada apa-apa lah. So, dapatlah y sama dengan cos theta. Okey, so apa dia nak cakap ni sebenarnya? Okey, kita tengok pula tangent. Kalau tangent pula, kita tahu sudut bertentangan bahagi dengan sudut bersebelahan, kan? Kalau saya hantu, tentu tak susah, okey? So, bertentangan dia x, bersebelahan dia y. Okey, so jadilah x per y. Okey, so satu lagi hubungan. Bukan hubungan antara sin cos saja, tapi hubungan daripada yang kita peroleh daripada segitiga tu. Okey. Maka, okey, nampak tak dia nak hubung kaitkan. Maka tangent theta, ni tangent theta ni kan, adalah sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Sebab apa? Sebab tadi tangent theta ialah x per y. X ialah sin theta. Nampak tak? Y ialah cos theta. Nampak tak? Okey. So, maka inilah hubungan mereka. Okey, hubungan mereka iaitu tangent theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Bukan sahaja kita boleh guna sin bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Bukan sahaja macam tu. Malah dia boleh berhubung pula antara tangent sin dengan cos tu sendiri. Okay, so kat sini dia kata sudut diskusi jika theta ialah sudut QRP, adakah nisbah tangent theta masih sin theta per cos theta, bincangkan. Kalau nak menjawab soalan yang ni, kita buat balik benda ni. Kita ubah dia punya theta ia adalah dekat R. Theta dia dekat R. So macam mana? Sama juga kita cari sin theta apa bla 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 bla. So kita tengok betul ke dia boleh jadi sama tak macam yang tadi kita buat. Okay, so silalah cuba yang tu. Okay. Okey, so baik, seterusnya contoh 6 pula soalan ni dia nak tanya apa. Okey, contoh 6, jika nilai sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta 0.8, hitung nilai tangent theta. Yang ni dia nak guna formula ni. Nampak tak? Okey, so dia guna formula ni, tulis balik formula tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Dia bagi kat sini sin theta 0.6, cos theta 0.8. So kita masukkan jelah nilai dia. Okey, tekan kalkulator, dapatlah. Macam mana dapat 3/4, kita boleh gerakkan titik perpuluhan jadi 6/8. 6/8 ni sama dengan 3/4. 3/4 dapat 0.75. Tekan kalkulator terus pun boleh, cikgu rasa dia akan dapat 0.75. Okey. So cikgu nak awak tengok pula contoh 7 macam mana, contoh 8 macam mana, contoh 9, contoh 10, ambil kan. Contoh 10 ni adalah soalan penyelesaian masalah, memahami masalah macam tadi cikgu buat. Tengok betul-betul soalan tu apa dia bagi, apa dia nak kan, merancang strategi lah tu. Okey, lepas tu melaksanakan strategi, kira lah. Bila dah tengok apa benda yang dia bagi, apa yang tak ada, kira, okay, kira dah dapat last kali buatlah kesimpulan. Okay, so sampai situ dulu. Okay, latihannya apa cikgu akan bagi nanti. Okay, so cikgu harap kamu faham. Okay, cuba fahamkan semula. Okay, tengok contoh tu balik, apa yang cikgu terangkan tadi, faham ke tidak. Okay, sampai situ dulu. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.